Wow, dapat. Hore. Kita dapat yang MB dan Asoto-nya, guys. Mantap. Halo, balik lagi di Lemki Gaming. Dan di episode kali ini kita bakalan coba borong semua telur yang terbaru. Kita langsung saja menuju TKP. Ada di Axolotl Ocean kah atau Dubsion atau Cape ya? Jadi kita cek dulu. Duit kita sekarang sudah 4,6 miliar ya, hampir 5 miliar cuman keburu disconnect seperti biasa. Lagi enak-enak. Oke, kita bakalan mulai beli yang dari yang murah-murah dulu. Saya enggak tahu ini bisa dapetin yang ini apa tidak, yang legendarinya ya. Bakalan sulit nampak ya. Ini legendary kan dua-duanya? Atau ada yang mitik ya? Ini yang kemarin kita dikasih sama si Lord Rangga ya, ini ya. Oke, langsung saja yang ini dulu. Kita kumpulin dulu seperti biasa, bos. Jangan lupa kita harus nyalakan super lucky-nya. Nah, kayak 1 jam aja ya. Nomor nama him, kita lihat apakah hoki atau tidak. Sebentar. Pastikan nyala dulu, guys ya. Bentar kita cek dulu. Oke, here we go. 35.000. 35.000. Oke, kita butuh yang pinky-pinky. Oke, ini beda warna udah dapat semua kah? Oke, yang atas sudah dapat semua. Yang basic yang rare sudah dapat semua. Oke, nice. Kita tinggal menunggu yang ini nih. Yang epic toss kah? Oh, ini udah. Epic toss-nya udah. Epic midnight itu udah tadi ya. Jawa-jawa udah. Tinggal dua ini doang ya. Nah, pertanyaannya kapan kita bisa dapatnya nih, bos? Dua itu doang ya. Tapi kita lihat saja ya. Ini ngabisin duit kayak yang kemarin-kemarin lah ya. Masih aman ya, masih 4,6. Kita tunggu, guys. Kita bakalan percepat seperti biasa. I'll be back. Oke, yang epicnya dapat lagi. Saya tunggu sampai 10 menit aja ya. 10 menit gak dapat, kita lanjut ke yang goldnya. Wow, dapat. Hore. Kita dapat yang MB dan Axolotl-nya, guys. Mantap. Dapat yang ini ya, berarti yang belum yang warna ungunya doang nih. Nah, yang ini belum nih. Oke, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum kita pindah ke telur yang berikutnya ya. Oh, legendary ternyata akhirnya. Kita lihat ya, legendary yang satu lagi, yang ini legendary. Yang satu mythic kita sudah dapat ya. Kita lihat 50 billion yang paling murah meriah si Chill Axolotl-nya. Dia juga sama sekitar 50 billion. Di atas itu ada Lumi Axolotl. Itu rare ya. Nah, sekitar 90 billion versi goldennya. Dia 165. Di atasnya lagi midnight, ini yang epic ya. Yang epic 183. Dan ini yang versi, apa ini Lumi? Lumi. Oh, Lumi yang dari upgradean ini ya. Ini yang goldennya 270. Sedangkan untuk rainbownya Axolotl 385. Terus Rainbow Lumi 630. Tertinggi yang kita dapat tadi si Imperial. Ini yang mythical ya. Wow, nice. Oh, ini legendarinya. Kok mythical sama legendary, gedean legendary. Ini rainbow kan dia? Oh, rainbow, pantesan. Kok lebih tinggi? 2,73, guys. Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang sebelah kanannya. Kita lanjut yang versi goldnya. Kita berhubung pengen tahu juga, kita kasih waktu mereka 10 menit lah ya. Bisa dapat yang goldnya atau tidak. Let's go. Ini by the way duitnya masih 4,6 miliar ya. Untungnya murah meriah. Lanjut. Aduh guys, keburu full. Kayaknya saya bakal jadikan dulu mereka versi gold dan rainbownya dulu ya, supaya ada ruang kosong lagi. Guys, versi goldnya sudah jadi semua. Dan sekarang kita bakal jadikan rainbow dulu, supaya ada space, ada tempat ya. Mari kita jadikan rainbow. Lumayan kan? Waduh, banyak sekali ya. Oke, seperti biasa, saya akan kembali setelah beres semuanya. Oke, ini dia guys ya, terang-menerang versi rainbow-nya. Kayaknya kita bakalan simpan sebagian aja. Sebagian kita masukin ke dark tag dulu, supaya kita jadikan. Mana? Ini ya, mohon maaf ya, kita jadiin dulu ya. Ini ada midnight Axolotl-nya, satu. Langsung saja bungkus. Midnight Axolotl. Terus siapa lagi? Ada Lumi Axolotl-nya. 3, 4, 5. Boleh. Oke, Lumi. Terus ini Lumi tadi udah. Chill. Oke, ini versi chill-nya. Masuk juga kamu. Yang berikutnya Kemo Axolotl-nya. Masuk. 4, berarti sudah 4 ya. Berarti satu lagi yang legendary-nya guys ya. Yang legendarinya kita mana? Yang ini ya, Storm Axolotl ya. Cuman sayangnya cuman baru satu doang, tapi nggak apa-apa ya. Nunggu. 5,
Dan untuk yang ininya kayaknya kita belum dapat deh sayangnya ya. Mana kita cek? Yang Empyreannya kita belum dapat yang versi rainbownya. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini untuk telur yang Axolotl X. Sekarang kita bakalan bungkus yang versi shiny Axolotl X3. Soalnya beda ya. Cuman untungnya kita udah punya yang ini. Hanya sisa yang ini. Yang ini udah guys ya. Kita mulai dari yang shiny yang ini dulu ya. Yang versi biasa seperti biasa. Kita bakalan kasih waktu 10 menit. Kita lihat bisa dapat apa aja ya. Oke, setidaknya epic case sudah dapat ya. Tinggal yang legendary atau yang mythic-nya. Oke guys, kayaknya kita kurang hoki di sini ya. Tidak dapat apa-apa, hanya yang epic dan kawan-kawan dan kawan. Kasihan. Oke, yang paling murah 87,5 billion guys kekuatannya, buset. Dan kita lihat paling tinggi kalau si Axolotus dia 174. Kalau yang fancy-nya dia 270. Di atas itu si Hydra yang epic ya 371. Axolotus yang versi golden-nya 564. Dan sisa versi rainbow ini Natur dan kawan-kawan 600-an ya. Waduh, ngeri bos. Oke, kita coba lagi yang terakhir 10 menit lagi yang versi golden-nya. Siapa tahu dapat ya. Let's go, kita lanjut. I'll be back. Wih, dapat satu guys. Yang Hellish, Golden Hellish. Aduh, kalau rainbow aja bisa langsung jadi dark matter ya. Ya sudah lah ya. Setidaknya satu dapat. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi. Siapa tahu kita masih bisa mendapatkan yang satu lagi legendary, bukannya saya nggak tahu guys. Ini yang ini legendary atau bukan nih? Oh yang dikasih ya. Entahlah, kita lihat saja. 8 menit lagi. I'll be back. Ada traveling merchant nih. Ada traveling merchant. Saya penasaran jualannya apa ya. Oh ya, by the way, buat kalian yang tahu, apakah yang mysterious merchant masih ada apa enggak guys? Kalau ada, apakah waktunya selalu kayak dulu jam 12 siang atau jam 1 siang, terus perbedaannya 12 jam, atau sekarang random guys? Komen di bawah ya. Oke, ada astral, ada empyrean Axolotl. Ini ada yang versi ini kita belum punya guys. Ini yang versi rainbow guys. Lumayan ini, kita bungkus aja supaya ntar bisa dijadiin dark matternya ya. Iya benar. Ada waktu 8 menit. Ya meskipun harganya rada-rada mahal, enggak apa-apa, yang penting kita dapat satu aja yang versi dark meternya. I'll be back. Soalnya tadi kita hanya dapat yang golden-goldennya ya. Yang rainbow-nya lumayan lah. Astral. Ini kita belum dapat juga nih, lumayan, tapi ini dulu aja. Ini kita butuh sekitar, bentar ya, kemarin kan kita dikasih nih. Nih guys, yang Hellish Axolotl yang rainbow kan kemarin dikasih sama Sultan Rangga nih. Ini kita bisa perlu 4 lagi lah ya. Jangan 4 deh, 3 lagi. 3 lagi bisa. Terus yang ini Astral juga, ini 3 lagi cukup ya. Astral 3 itu 3 guys. Empyrean kita belum punya sama sekali nih. Kita beli dulu 3. 1 2 3. Wah, cuma bisa beli 3. Ini juga 3. 1 2 3. Oke, terima kasih. Yang Empyreannya berhubung kita belum punya 5 aja ya, 5 ya. 1. Jadi ntar kita bisa fokus gacha yang ini terus gitu, gak perlu ke tempat-tempat lain ya. Aduh, 2 3 4 5 cukup lah ya. Gak perlu 6 lah ya. Iya, mantap. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nice tuh, warga 4, 5. Aduh, lezatos. Oke, kita masih gacha, ada waktu tadi sekitar 5 menit lagi, masih penasaran. Sayangnya keburu penuh guys. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting tadi pas banget waktunya. Pas ini habis, pas traveling merchant-nya datang, kita bakalan cek daktek dulu. Set, apakah ada yang bisa 7 menit. Oke, 7 menit ini bisa nih. Oke, yang 7 menit kita claim langsung ya. Supaya ada, aduh, karena full ya, full. Bentar, saya delete dulu 3 atau 10 lah. Oke, bungkus 1, bungkus 2, bungkus 3. Bentar, kita cek dulu. Oh, ini nih dark meternya guys. Yang Kemo dia 1T, yang Chill juga sama, sedangkan yang satu lagi Lumi sekitar 1,75. Oke, baiklah. Dan ini 3 lagi kita masukin yang tadi baru kita belanjain ya. Yang Hellish Axolotl dan kawan-kawan guys. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam nunggu boleh lah ya, worth it lah ya. Jadi 1 dark meter. Oke, 1. Terus berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga kita bungkus. Sama 5 jam, no problemo. Dan satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Bungkus. Berarti ntar next episode kita lihat ya, kira-kira
power mereka masing-masing berapa sih versi Dark Matter-nya. Oke guys, jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton, dan thank you juga buat kalian yang sudah like video ini. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye.